PJ kedatangan sahabat kita dari mana? Perwakilan tunanetra. Nah, Cak Mano, pian nak nanya-nanya kegiatan sehari-harinya apa, kerjanya apa? Nah, ikuti pia ke JJ terus di tur lah halo Bengkulu. Sekedar info, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Langsungnya doknya hari ikut di depan pial ada ibu siapa bu? Ibu Resni. Kalau satunya bapak siapa? Bapak Chandra. Bapak Chandra. Umur berapa bu? 3. Kalau bapak? 32. Nah, Pak, kalau pian nak nanya kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-harinya apa sih Pak, Bu? Kalau boleh tahu? Kerjaan. Ya. Kalau saya pengamen. Kalau Ibu? Di rumah. Kesehariannya apa aja sih, Bu? Kalau Bapak? Kalau aku ngamen di pomensi. Itu setiap hari. Setiap hari. Itu tuh baliknya jam berapa sih, Pak? Kadang-kadang ya kita dari jam 1 sampai jam 6 tergantung sih, Pak. Dan kita tergantung kekuatan dan kenyamanan. Kesini berapa orang ya, Pak? Kalau boleh tahu? Kalau dihitung, saya enggak ngitung. Cuma kalau untuk dikurang lebih, sekitar 20 orang. Kesini tadi pakai apa bu, Pak? Kalau boleh tahu? Angkot. Nah, cinga dong, halo Bengkulu. Itulah tadi wawancara Pia sama JJ bersama sahabat kita dari perwakilan tunanetra. Nah, itulah tadi wawancara Pia sama JJ di Dua Racun. Tetapi kring